Sambutan Maulid Rasul. Siapakah yang memulakan sambutan Maulid Rasul? Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Husnul Maqsid fi Amalil Maulid menyatakan bahawa orang yang mula mengadakan perayaan Maulid adalah Raja Al-Muzaffar Abu Sa'id Kukbari bin Zainuddin Ali bin Buktukin, pemerintah kerajaan Al-Ayubi dan penguasa Bandar Arbil. Dia berkahwin dengan saudara perempuan Sultan Salahuddin Al-Ayubi. Beliau menyertai sebahagian besar kempen Sultan Salahuddin memerangi tentera Salim. Inilah insan yang dicatat sebagai pencetus Maulid. Imam Suyuti menceritakan ada seorang ulama besar berasal dari Maghribi datang ke Syam dan Iraq, kemudian singgah di Arbil di masa pemerintahan Sultan Muzaffar sedang sibuk mahu merayakan Maulid Nabi. Lalu ulama itu menulis buku untuknya yang bertajuk At-Tanwir fi Maulidil Bashirin Nadir. Ulama itu sendiri membacakan kitab itu di hadapan Sultan dan beliau dianugerahkan 1,000 dinar. Namun ada pandangan yang menyatakan bahawa yang memulakan Maulid ini adalah di zaman kerajaan Fatimah, iaitu di zaman pemerintahan Al-Mu'iz li dinillah. Mereka ini semua dari mazhab Syiah. Siapapun yang memulakan Maulid Rasul, ia adalah perkara baik bagi mencetuskan ingatan secara khusus bagi baginda Rasulullah. Memang kita perlu ingat baginda sepanjang masa, tetapi dengan adanya sambutan ini menjadikan mereka yang terlupa atau makin longgar hubungan dengan Rasul kembali ke pangkuan mengingati Nabi. Sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walid wa waladi. Tidaklah di antara kamu beriman sehingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya dan anaknya. Hadis Sahih Bukhari. Ayuh terus mencintai Rasulullah dan mengenali baginda. Usas Pro. Assalamualaikum.